Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada program Bincang Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan. Pemirsa Bincang Tarbiyah di mana saja berada, alhamdulillah pada kali ini kita akan mengetengahkan tema perbincangan kita seputar penyampaian visi misi atau bincang-bincang visi misi calon rektor UIN Sumatera Utara Medan. Pemirsa, hari ini kita ditemani oleh Bapak Profesor Dr. Didik Santoso MPD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat. Pemirsa sekalian, Prof. Didik Santoso yang akrab dipanggil dengan Prof. Didik merupakan salah satu bakal calon rektor UIN Sumatera Utara Medan. Dari banyak bakal calon rektor UIN Sumatera Utara Medan, salah satunya Prof. Didik yang berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Begitu ya, Prof? Ya. Baik, pemirsa, insya Allah kita akan berbincang-bincang bersama Profesor lebih kurang 30 menit ke depan. Baik. Prof, latar belakang keluarga. Prof berasal dari daerah mana? Ya. Baik. Silakan, Prof. Baik. Saya dilahirkan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kepri ya, Bro? Iya, okay. Tanggal 16 Juni 1966. Nah, kemudian numpang lahir saja di sana, kemudian pindah ke Sumatera Utara, tepatnya di Pulau Raja. Pulau Raja setelah Asahan. Iya, lalu migrasi lagi ke Tanjung Balai Asahan. Sampailah saat ini saya menetap di Medan. Di Medan. Ya. Oke, baik. Terima kasih pemirsa atas apa yang dipaparkan Prof ini. Kemudian Prof, sewaktu mengenyam pendidikan, pendidikan yang pertama kali Prof lalu itu pendidikan apa? Itu? Ya, terima kasih. Pendidikan saya S1 pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. S2 pendidikan bahasa Inggris dan S3 juga pendidikan bahasa Inggris. Jadi tiga-tiganya ya, bahasa Inggris ya, Prof. Iya, saya linier. Berarti profesornya bidang Pendidikan bahasa Inggris. Bidang pendidikan bahasa Inggris. Ya. Oke, baik, Prof. Kemudian Prof bergabung ke UIN itu tahun berapa? Saya sudah menjadi dosen honor atau dosen tidak tetap tahun 1992. 92. Nah, kemudian setelah 2 tahun saya mengabdi, maka saya ikut menjadi PNS tahun 1994 sampai sekarang. 2 tahun setelah itu ya, Prof? Iya, 2 tahun sekali. Iya. Oke. Kemudian Prof, pertama kali bergabung ke UIN, jabatan apa yang pertama kali Prof dudukin? Iya. Selain yang, dosen. Ya, di UIN dulu saya pernah menjabat sebagai wakil sekretaris lembaga penelitian fakultas. Dulu ada sekretaris, ada dulu lembaganya itu sebagai perpanjangan tangan dari Lemlit. Dulu Lemlit namanya. Lembaga penelitian. Nah, jadi saya sekretaris di sini. Sesudah itu baru saya menjabat sebagai ketua unit penjaminan mutu FITK Fakultas Tarbiyah. Fakultas. Berapa lama itu, Prof, menjadi sekretaris penelitian dari lembaga penelitian? Dari tahun 94 sampai saya S2, 98. Ya, 94 sampai 98. 4 tahun berarti? 4 tahun. Okay, bro. Kemudian saya menjabat sebagai UPM. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dari
tahun 96 sampai 2020. Iya. Itu kemudian panjang itu, Bro. 2020 sampai sekarang sebagai wakil dekan 1 FITK UIN Sumatera Utara. Sumatera Utara Medan. Ya. Oke, baik, terima kasih, Bro. Pemirsa, bincang terbiah di mana saja Anda berada, alhamdulillah Prof kita sudah menyampaikan bahwa beliau bergabung ke UIN itu sejak PNS itu 1994 ya, sampai hari ini beliau menduduki jabatan sebagai wakil dekan 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian Prof, bagaimana pandangan Prof dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang cukup besar ini kalau di Sumatera? Ya, saya melihat UIN Sumatera Utara merupakan universitas besar yang sangat potensial di Indonesia bahkan sampai ke dunia internasional. Hal ini dapat dibuktikan dari prestasi kita di level nasional itu pernah menduduki ranking 10 ya. Dan yang terbaru saya lihat tentang SPTKIN itu kita menduduki ranking 15 di Indonesia. Nah, artinya masuk ke dalam ranking ranking 11 dari 15 ya kan. Nah artinya bahwa UIN Sumatera Utara itu memiliki potensi untuk go nasional dan go internasional. Apalagi kita UIN Sumatera Utara itu dosen-dosennya, mahasiswanya sangat heterogen. Artinya potensi kecerdasan di sini sangat tinggi. Karena ya kita yang namanya majemuk itu berasal dari berbagai suku, ras bahkan ya, berbagai daerah baik dalam maupun luar negeri, sehingga kita UIN Sumatera Utara ini insya Allah kalau dikelola dengan baik maka kita akan bisa mengejar prestasi tidak hanya di level lokal nasional tapi juga di level internasional. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Pemirsa, bincang terbiah FITK UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian, Prof, ini kan hari-hari di mana penjaringan rektor UIN Sumatera Utara. Sampai hari ini lebih kurang ada 9 balon rektor yang sudah mendaftar ke panitia. Salah satunya, Prof. Nah, bagi Prof sendiri, posisi rektor UIN Sumatera Utara itu bagaimana? Apa pandangan Prof itu? Iya, saya sebagai salah satu pegawai atau ASN di FITK UIN Sumatera Utara merasa terpanggil, ya kan, untuk mengembalikan citra UIN, gitu ya. Artinya yang dulu ya masih kita lihat tidak terlalu banyak dinamika, tapi hari ini sudah banyak dinamika, sehingga saya merasa terpanggil untuk ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut nama baik UIN, yang nantinya bermaksud ingin membesarkan UIN, ya, membesarkan UIN. Tidak hanya pada level yang tadi saya katakan level nasional, bahkan level global gitu kan. Itulah yang membuat saya niat awalnya itu. Niat awalnya memang segala sesuatunya berawal dari niat ya. Nanti ketika pelaksanaan saya
tentunya sesuai dengan niat itu ada langkah-langkah yang insya Allah saya akan laksanakan. Oke, baik Prof. Nanti kita akan telusuri langkah-langkah yang Prof. akan sampaikan itu. Kemudian begini Prof. Apakah rektor itu bagi Prof. sendiri? Kalau bagi saya bisa mungkin mengklasifikasinya kepada tiga mungkin Prof. Ini sedikit anekdot ya Prof. Apakah rektor itu sebagai politisi, rektor itu sebagai akademisi, atau rektor itu apa gabungan dari itu? Nah, itu bagaimana pandangan Prof? Ya, saya kira rektor itu salah satu kalau dilihat dari posisinya adalah posisi atau jabatan politis ya. Ya. Oleh sebab itu seorang rektor itu memang harus bisa menggabungkan ketiga tadi. Kita juga harus bersifat akademis pada lebih banyak di akademis, kemudian terkadang juga harus berpikir politis dalam rangka menjaga nama baik UIN ke depan. Jadi dalam hal ini harus bisa mengkombinasi itu selama UIN Sumatera Utara citranya terjaga. Baik Prof. Kemudian Prof, kita melihat perjalanan UIN ya, mulai dari IAIN sampai dikonversi menjadi UIN, tentu banyak terjadi dinamika perkembangan-perkembangan ke arah yang lebih baik gitu. Dari rektor-rektor yang sebelumnya, yang lalu-lalu, bahkan yang baru-baru belakangan ini gitu Prof. Bagaimana pandangan Prof terkait dengan dinamika perkembangan UIN Sumatera Utara ini dari sisi konteks positifnya itu? Walau nanti kita melihat ya sisi kekurangan tentu pasti ada gitu Prof. Tetapi kita memandang kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh rektor-rektor sebelumnya. Ini bagaimana pandangan Prof? Ya, rektor kita sebelumnya sudah memberikan pengabdiannya yang saya kira sudah baik ya. Terbukti dari kita bisa beralih dari IAIN menjadi universitas. Menjadi universitas. Ini kan sebuah prestasi. Dan ini adalah merupakan jasa dari pendahulu-pendahulu kita dulu. Nah, yang sekarang ini tanggung jawab kita adalah bagaimana agar apa yang dicita-citakan oleh pendahulu kita itu terimplementasi dengan baik dan kalau bisa lebih dari apa yang mereka harapkan. Nah, itulah kira-kira pandangan saya tentang ini. Baik Prof. Pemirsa Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan di mana saya berada. Kemudian Prof, seandainya Prof nih menjadi rektor UIN Sumatera Utara Medan. Oknum-oknum seperti apa yang pantas menjadi teamwork-nya Prof? Artinya kriteria oknum itu yang menjadi teamwork-nya Prof. Karena kalau sendiri saja di puncak pimpinan itu, sementara di bawahan itu tidak satu persepsi dengan pimpinan, tidak akan bisa berjalan efektif itu Prof. Ini gimana? Baik, tentu untuk menentukan personel-personel itu ada kriteria yang harus dipenuhi, terutama yang mampu mengimplementasi visi dan misi yang yang saya tetapkan. Nah, itu kira-kira. Nah, sepanjang dia mampu mencapai itu dan punya kompetensi di bidang itu, saya kira sudah bisa kita anggap representatif untuk duduk sebagai partner dalam memimpin Sumatera Utara. Apakah nggak ada Prof kriteria misalnya mesti yang muda, yang ekstra, artinya energik gitu Prof kan? Atau yang kualifikasi akademiknya mesti doktor gitu? Apa nggak ada kaitan ke situ Prof? Tentu aturan itu sudah mengatur, ya persyaratan menduduki jabatan itu sudah ada aturannya. Jadi kita harus mengikuti aturan itu. Itu yang tak boleh dilanggar.
Tapi di samping itu kita memiliki tadi visi misi tadi. Okay. Orang yang seperti apa, walaupun dia misalnya menurut aturan sudah, tapi harus kita seleksi lagi, ya kan? Kalau kita angkat visi misi ini, kira-kira track record selama ini sesuai enggak apa yang dia lakukan? Yeah. Nah, itu begitu apa? Okay. Menurut saya. Baik, Prof. Visi Prof apa? Ah, ini dia. Ini baru sampai ke titiknya. Yeah. Ya. Visi Prof itu. Visi saya adalah menjadikan WIN Sumatera Utara unggul dan kompetitif dalam pengasahan spiritualitas Islam melalui Wahdatul Ulum, pemberdayaan umat dan moderasi beragama. Oke. Okay. Itulah visi saya. Dari visi itu, Bro, saya menggarisbawahi satu, unggul. Iya. Yang kedua kompetitif. Iya. Yang ketiga spiritualitas. Iya. Yang keempat Wahdatul Ulum. Iya. Ini penjelasan masing-masing ini gimana, Bro? Iya. Pertama masalah unggulnya, Bro. Iya. Jadi unggul itu artinya bahwa kita menjadi salah satu sentral dalam pengasahan spiritualitas Islam. Mm-hmm. Itu maksudnya. Artinya orang akan belajar ke UIN Sumatera Utara ketika kita sudah menerapkan bagaimana pengasahan spiritualitas yang baik itu, sehingga kita sukses gitu ya. Itu yang dimaksud dengan unggul. Oke, okay, kompetitif. Sedangkan itu kompetitif, tentu universitas yang mengangkat visi ini tidak hanya satu, tapi kita harus lebih. Kita harapkan kita harus lebih dari mereka, ya, sehingga kita menjadi pilihan, menjadi pilihan dalam percaturan pendidikan di lokal, nasional, bahkan global, gitu kan? Itu kira-kira kompetisi. Intinya kita bisa berkompetisi dengan yang lain, gitu ya, Bro? Iya. Oke. Kemudian spiritualitas tadi itu, Bro? Iya. Ini penekanan yang luar biasa saya lihat. Iya. Jadi spiritualitas Islam ya. Jadi begini, persoalan besar atau krisis yang sedang kita hadapi itu adalah krisis spiritualitas. Krisis spiritualitas. Iya. Okay, Bro. Dampak dari krisis ini itulah yang terjadi hari ini. Tidak hanya di UIN, tapi di level nasional juga. Okay. Bahkan dunia itu yang terjadi. Krisis itu. Okay. Dampak dari krisis ini pertama yang nampak di universitas bahwa tamatan kita banyak yang belum terserap di lapangan kerja. Okay. Kedua, ciptaan-ciptaan baru sangat langka di perguruan tinggi. Itu dampak. Okay. Krisis spiritualitas itu. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga, akhlakul karimah yang rendah. Nah, karena ini persoalan sangat krusial, dan kalau ini kita pecahkan melalui pengasahan spiritualitas, saya kira kita akan memiliki kualitas yang luar biasa. Pasti, Bro, pasti. Iya. Oke, okay, Bro. Kemudian yang terakhir itu tentang Wahdatul Ulumnya itu, Bro. Iya. Okay. Jadi Wahdatul Ulum itu kita artikan sebagai integrasi ilmu. Oke. Okay. Nah, dulu waktu zaman keemasan Islam, integrasi ilmu ini sudah
sudah ada dan sudah diterapkan. Diterapkan, oke. Okay. Sehingga dulu Universitas Islam itu sangat jaya, ya kan? Dan artinya tidak ada ilmu agama dan ilmu umum. Oke, okay. Nah, yang ada ilmu disebut dengan istilah ada Islamic apa namanya? Ada namanya Islamic Science, ilmu Islam. Oke. Okay. Nah, ada ilmu Islam itu seperti misalnya matematika itu ilmu Islamnya, ilmu Islam. Nah, ada yang ilmu agama seperti mulai dari ilmu tauhid, ilmu fikih, ya kan? Nah, kemudian dan lain-lain lah yang okay. berhubungan dengan agama. Okay. Nah, ini tentu mau kita integrasikan kembali. Okay. Nah, kembali tentu ini memerlukan sebuah strategi. Okay. Apa? Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum. Okay. Apa kaitannya dengan spiritualitas? Wahdatul Ulum tidak akan berjalan kalau pengasahan spiritualitasnya lemah. Nah, gitu. Oke, okay. Berarti inilah yang akan diimplementasikan Prof. Seandainya Prof menjadi rektor Insumatera Utara. Iya, oke, okay. Baik Prof. Ya. Kemudian Prof, dari visi itu, kemudian kalau diturunkan menjadi misi, nah, misi Prof itu apa? Misi boleh saya. Boleh, silakan Prof. Silakan baca ya. Iya, Prof. Karena ini saya ingin pertama di misinya mewujudkan pendidikan dan pembelajaran. Oke, okay, yang mengasah spiritualitas Islam dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja, mampu menghasilkan karya baru dan berakhlak mulia. Oke. Okay. Itu misi pertama. Itu misi pertama yang itu sesuai bro. Dengan visi tadi kan. Iya, Bro. Kemudian mewujudkan penelitian yang mampu mendorong inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan masyarakat maju dan berbudaya. Berbudaya, oke. Okay. Kemudian yang ketiga, melahirkan karya pengabdian yang dapat menciptakan kemandirian dan kemakmuran masyarakat, bangsa, negara, serta agama. Oke. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi kelas dunia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama yang setara dengan negara maju dan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Oke, luar biasa Prof ya. Nah, dari misi ya. Itu diturunkan lagi menjadi dari visi diturunkan menjadi misi, ada 4 misi Prof. Ya. Oke, baik Prof. Kemudian Prof, kalau lebih kita rinci misalnya nih Prof. Iya. Nah, untuk membangun sebuah universitas sebesar UIN Sumatera Utara ya, Medan ini tentu tidak segampang membalik telapak tangan gitu ya Prof. Betul. Tapi Prof sebagai salah satu balon Rektor UIN Sumatera Utara tentu sudah menyiapkan program-program unggulan. Betul. Program unggulan Prof itu apa Prof? Ya, tentu kita tidak bisa melakukan atau melaksanakan program-program itu secara mendadak, iya, tapi iya. dia bertahap. Okay. Bertahap. Tahap pertama nanti seandainya terpilih ini ya, saya akan melaksanakan kegiatan akademik dan akademik rutin yang tetap menggambarkan pengasahan spiritualitas Islam. Okay. Itu bentuknya seperti apa itu, Prof? Nah, jadi misalnya begini. Mulai dari biro rektor itu ada rapat misalnya. Okay. Nah, rapat jangan melanggar melanggar spiritualitas. Maksudnya gini. Kalau rapat ketika azan berkumandang, perlu diberhentikan rapat berhenti. Itu. Karena itu di situ letak keberkahan. Kalau kita berhenti letak keberkahan, maka akan terbuka rezeki dari langit. Masya Allah. Ya, itu sebuah keberkahan. Oke, Bro. Nah, ini dulu yang
pertama kita lakukan disiplin ini dulu. Nah, bagi pegawai-pegawai, pejabat-pejabat, mari kita yang laki-laki silakan kita sholat ke masjid, ya kan? Ayo kita sholat ke masjid. Itu akan menambah keberkahan. Yang para dekan begitu juga melakukan hal yang sama. Okay. Ya, jadi jagalah aktivitas-aktivitas spiritualitas itu sehingga kita akan jiwa kita akan terus terasah. Okay, pasti itu. Terus asah dengan itu yang akan itu dilakukan. Sangat menarik itu, Bro. Ya. Mungkinkah itu, Bro, diturunkan atau diwujudkan berbentuk surat edaran kah, atau hanya sebatas himbauan verbal saja itu? Karena tadi kalau program itu dijalankan luar biasa itu, Bro, luar biasa betul, meningkatkan spiritualitas gitu kan. Apakah lewat itu diwujudkan lewat surat edaran misalnya gitu, Bro, atau hanya penyampaian himbauan lewat verbal saja, secara verbal? Iya, jadi yang pertama saya berusaha ingin menciptakan ketauladanan dulu. Artinya pimpinan itu jadi tauladan dulu. Jadi tauladan bagi yang lain. Bagi tauladan. Begitu sudah terbiasa, baru kita lakukan himbauan. Jadi kalau yang menghimbau belum melakukan, maka nanti yang dihimbau tidak akan melakukan itu. Pasti, Bro. Ini yang harus kita disiplinkan. Ya kan, sehingga begitu nanti para pejabat itu sholatnya di masjid misalnya, maka itu mahasiswa yang duduk di pinggir-pinggir itu akan segera ikut, ya, gitu kan? Pimpinannya ke masjid, gitu, Bro. Walaupun tanpa surat edaran, ya, misalnya kan? Itu yang harus duluan kita lakukan itu tadi, menurunkan keberkahan UIN Sumatera Utara menjadi universitas besar, gitu. Betul, Bro. Kemudian yang lain, jam 12 sampai jam 1.30 ya, tolong jangan diisi aktivitas, tapi isilah dengan ibadah sholat zuhur. Oke. Nah, semuanya, kalau yang ibu-ibu silakan, begitu azan silakan sholat di kamarnya masing-masing. Oke. Nah, yang laki-laki supaya keberkahannya lebih besar, silakan ke masjid. Oke. Nah, itu poin nilai plus. Pasti. Sehingga begitu nanti orang masuk ke UIN Sumatera Utara, jam 12 sampai jam ini mereka udah tahu, oh, mereka sholat gitu. Nah, ini yang membuat kita yakinlah kita bahwa ini akan merubah UIN Sumatera Utara. Merubah apa? Merubah citra tadi. Citra UIN Sumatera Utara. Di situ letak citra itu. Oke, baik, Bro. Baik, pemirsa, Bingkai Terbe FPTK UIN Sumatera Utara. Luar biasa apa yang disampaikan Prof ini. Salah satu program unggulan beliau adalah meningkatkan spiritualitas tadi, sebagaimana yang beliau paparkan. Kemudian, Prof, kita ini UIN Sumatera Utara sampai hari ini akreditasnya itu masih B ya, Prof? Iya. Nah, bagaimana nanti seandainya Prof menjadi rektor, langkah-langkah strategis apa yang akan Prof lakukan untuk meningkatkan akreditas universitas, fakultas, maupun prodi-prodi, Prof? Iya. Jadi, untuk meningkatkan akreditas universitas, yang perlu kita kejar itu adalah bagaimana prodi itu harus bermunculan menjadi prodi unggul. Unggul. Karena ada persyaratan jumlah, ya kan, jumlah prodi unggul sehingga universitasnya jadi unggul. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi universitas unggul, jumlah dosen, lektor kepala dan guru besar itu harus 50%. 50% dari jumlah total ya. Jumlah total. Ini harus genjot dulu. Karena kalau ini tidak kita kejar, itu hanya mimpi. Kan gitu. Nah, ini yang perlu kita kejar. Nah, kemudian kita harus mendorong dosen untuk menghasilkan karya ilmiah, ya, karya ilmiah yang lebih banyak.
berkolaborasi dengan mahasiswa. Nah, kita di tarbiyah, misalnya, sudah melatih dosen. Sehingga semester ini, ada dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa, sudah menghasilkan ada 40 artikel. Kayak tulis, ada yang belum diterbitkan, ada yang sudah diterbitkan, bahkan sudah sampai Sinta 2. Ya kan? Nah, itu satu semester loh. Nah, itu akibat dari usaha kita kemarin melatih dosen-dosen itu. Okay. Nah, tentu ini kan baru tarbiyah. Nah, fakultas lain kan belum. Nah, jadi dengan adanya itu, dosen akan menghasilkan karya ilmiah yang lebih banyak dengan tidak susah payah gitu. Tapi berkolaborasi dengan mahasiswanya. Iya, tidak dengan susah payah. Oke. Saya mengistilahkan dalam apa namanya? Dalam kepemimpinan saya nanti adalah saya punya moto. Belajar dan bekerjalah dengan sehat. Belajar dan bekerjalah dengan sehat. Produktif. Produktif. Menyenangkan dan tanpa tekanan. Itu moto berbeda. Ini akan menghasilkan seperti tadi itu, dosen menghasilkan banyak karya karena dia tidak terbebani. Dibantu oleh mahasiswa. Mahasiswa pun tidak terbebani, dibantu oleh dosen. Jadi saling membantu ya, Prof. Saling membantu dan akan menghasilkan karya yang lebih banyak. Ini bukti yang sudah terjadi di FITK. Dan bagaimana ini juga bisa berimbas ke fakultas lain. Itulah kira-kira. Jadi nanti secara global itu akan dilakukan di lingkungan UIN Sumatera Utara. Gitu ya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Pemirsa Bincang Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian, Prof, kita beralih ke persoalan. Kan sivitas akademika di sini ada dosennya, ada mahasiswanya, ada juga tenaga kependidikannya, yang lain-lain itu, Prof. Kan? Bagaimana nanti di kepemimpinan Prof misalnya bisa mengatasi persoalan-persoalan dari ini, misalnya dosen. Dosen itu kemungkinan ada persoalan-persoalan gitu ya, Prof. Ke persoalan ini nggak perlu kita rinci gitu, Prof. Tapi persoalan yang ada itu pasti gitu, Prof. Bagaimana Prof mengatasi persoalan dosen? Bagaimana Prof nanti mengatasi persoalan mahasiswa-mahasiswa, begitu juga tenaga kependidikan yang lain. Oke, silakan, Prof. Baik. Dalam mengatasi persoalan yang ada di dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, yang nomor satu yang harus dilakukan adalah sinergitas antar pimpinan. Itu dulu. Kalau sinergitas ini tidak terjadi, maka tetap masalah itu akan muncul. Dan sulit mencari solusinya kalau tidak ada sinergi. Jadi misalnya kan kita mau memfungsikan dosen yang sudah pensiun misalnya. Tentu kita tahu dia pensiun dari siapa? Dari WD2, Wakil Dekan 2 gitu. Kemudian dia melapor ke Wakil Dekan 1, lalu sinergi ke prodi. Ya kan? Begitu dan yang lain-lainnya itu. Jadi sinergitas ini penting. Termasuk di level biru itu harus sinergi. Ya, jangan tumpang tindih. Jadi kalau ada program jangan tumpang tindih. Dan prodi apa biro itu harus juga terlink dengan fakultas-fakultas yang ada. Sehingga apa yang diharapkan biro terimplementasi di fakultas. Tidak terjadi perbedaan gitu ya. Ini penting ini. Akan menyelesaikan semuanya. Kemudian Prof, mahasiswa-mahasiswa itu sebagaimana yang kita rasakan hari ini ya banyak persoalan. Nah, persoalan itu misalnya di bidang akademik mereka gitu ya Prof. Atau persoalan-persoalan yang lain yang kadang-kadang membuat keributan di dalam kampus sendiri gitu. Yang itu berdampak kepada fasilitas dan sarana prasarana kampus. Ini kalau menghadapi yang seperti ini bagaimana nanti strategi Prof? Iya, jadi ini mereka itu sebenarnya dididik di mana,
kan mereka kan dididik oleh dosen, maka dosennya dibeli bekal. Kita latih dosennya bagaimana menanamkan spiritualitas Islam itu. Nah, apabila ini sudah dipahami oleh dosen, itu diterapkan ke mahasiswa. Nah, dengan penanaman spiritualitas yang baik, maka akan muncul sebuah kesadaran dalam diri mahasiswa. Okay. Ya, sehingga dia tidak melakukan penyimpangan. Nah, itu bermula dari situ dulu. Dan apabila setiap dosen begitu melakukan hal yang sama, ya, maka saya yakin keributan itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, yakin saya. Ya. Okay. Nah, oleh sebab itu yang harus kita benahi dulu dosennya. Ya kan? Nah, kemudian disinergikan dengan tendik, tenaga kependidikan. Nah, ini harus menopang apa yang akan diciptakan di sini sebagai penopang, sehingga kerja itu tidak tumpang tindih dan akan maksimal. Itulah kira-kira. Baik Prof, terima kasih Prof. Kemudian Prof, ini sarana atau fasilitas UIN Sumatera Utara ya udah jauh berbeda dari yang dulu-dulu lah Prof, ya kan? Iya. Mulai dari lokalnya, gedung-gedung baru, atau fasilitas yang ada di dalam lokal itu, gitu, Prof. Nah, tapi begitupun untuk mencapai universitas yang lebih maju lagi, tentu membutuhkan lagi fasilitas yang lebih banyak dan lebih lengkap, gitu. Nah, terkait dengan hal ini, nanti seandainya Prof menjadi puncak pimpinan UINSU, ini apa yang Prof lakukan? Langkah-langkah apa yang Prof lakukan untuk menambah fasilitas dan sarana-prasarana di UIN Sumatera Utara? Jadi pengadaan sarana prasarana itu didasarkan pada kebutuhan. Kebutuhan apa yang sedang akan kita buat. Misalnya nih, kita akan mendirikan fakultas kedokteran misalnya. Ya kan? Karena sudah saatnya kita. Oke, izin Prof, itu nanti bakalan ada berencana. Insya Allah. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Okay, ya kan? Okay, tanahnya sudah ada. Ya kan? Tinggal kita melakukan lobby untuk mengumpulkan dana dari luar. Jadi kita lobby sebagai seorang rektor itu lobbynya harus lebih banyak keluar. Ke negara-negara seperti itu ya, yang penyandang dana. Itu kita harus cari itu dengan cara MOU dan sebagainya. Sehingga dana itu akan cepat terkumpul. Nah, itulah tugas seorang rektor itu. Mencari dana untuk bukan hanya pembangunan tapi usaha-usaha yang lebih produktif. Gitu ya. Jangan sampai kita hanya mengharapkan uang kuliah mahasiswa saja misalnya kan. Sehingga kedepannya itu kita tidak bisa banyak bergerak. Hanya mengharapkan uang UKT saja kan gitu, tapi harus mampu menciptakan hal-hal atau usaha-usaha yang produktif sehingga dari situ kita mendapat penghasilan. Ya, nah ini yang menjadi salah satu juga apa saya apa namanya cita-cita saya nanti bagaimana pengelolaan ini harus dipikirkan secara khusus sehingga kita bisa banyak mendapat penghasilan. Bagus itu Bro. Bro, misalnya kalau kita berangan-angan Bro, apalah bentuk bentuk usaha yang menghasilkan, yang produktif Prof katakan tadi, yang bisa menghasilkan sesuai dengan core-nya kita gitu Prof. Misalnya kalau fakultas tarbiyah ini dalam lingkup tarbiyah dulu Prof. Apa kira-kira bentuknya yang bisa menghasilkan itu Prof? Misalnya sekarang ini kan orang butuh penginapan ya. Kita ada penginapan tapi masih terbatas ya. Nah itu dikelola dengan baik. Ya kan, kita bikin seperti hotel itu, gitu kan. Nah, tanahnya udah ada,
Tanah sudah ada. Nah, okay. Tanah sudah ada, tinggal mencari investor saja masuk ke dalam. Okay. Ya kan? Nah, itu produktif. Kemudian kita menyewakan kita buat kantornya, kita sewakan dengan perusahaan-perusahaan seperti bank-bank misalnya kan, bank BSI seperti itu ya. Kemudian kantor-kantor swasta yang ingin, nah itu bisa juga salah satu ke depan. Intinya ya, kita harus membangun banyak ya bro, banyak bentuk unit usaha yang produktif menghasilkan penghasilan kita, sehingga kita ya, kampus yang besar ini tidak hanya menghasilkan dari UKT mahasiswa gitu ya, ya bro. Oke. Baik bro, ini mungkin kita sudah di akhir acara bro, yang terakhir nih bro, kan saat ini UIN Sumatera Utara kan sudah pada level status kampus BLU ya bro. Nah, satu lagi yang tertinggi itu yaitu PTNBH gitu. Nah, seandainya bro menjadi puncak pimpinan nanti di Sumatera, UIN Sumatera Utara ini, apakah ada angan-angan dan cita-cita bro untuk menjadikan UIN SU menjadi perguruan tinggi berbadan hukum? Iya, tentu sudah hal yang lumrah ya. Semakin besar kiprah kita, tentu semakin memenuhi tuntutan-tuntutan baik dari tuntutan pemerintah ya kan, bahwa tuntutan masyarakat, tuntutan dalam itu akan berproses, saya kira akan berproses. Dan saya kira kalau dari bawah kita benahi, dari dalam sudah kita benahi, kita sudah punya koneksi dengan dunia internasional, ya kan, tidak hanya nasional, tapi kita perbanyak untuk menjalin kerjasama-kerjasama baik akademik dan non-akademik, termasuk di bidang ekonomi dan sebagainya. Saya kira ini sangat memungkinkan. Baik, terima kasih bro. Karena memang sampai hari ini pemirsa ya, Universitas Islam Negeri atau PTKIN di Indonesia ini, yang PTNBH itu baru satu atau dua ya bro, termasuk Syahidah ya, Jakarta itu. Nah, sementara kalau di Sumatera Utara salah satunya USU itu sudah PTNBH. Kita baru BLU, baru statusnya BLU. Baik, oke bro, kemudian ini bro, terkait dengan UIN Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Lagi-lagi saya selalu tertarik terkait dengan Islam, diksi Islamnya di universitas itu. Nah, jadi yang terbayang ketika orang masuk UIN itu, ya Islamnya itu tidak lekang dari yang bersangkutan, baik dia ketika berada di dalam maupun dia di luar kampus. Nah, untuk menciptakan ini Prof, sesuai dengan visi Prof tadi yaitu spiritualitas Islam gitu Prof, bagaimana mengkoneksikan ini Prof, sehingga nanti lulusan-lulusan kita, baik dia di dalam maupun keluar, betul-betul menunjukkan keislamannya, dari cakap, sikap maupun perilakunya, gitu. Bagaimana ini Prof? Yang disebut dengan spiritualitas Islam itu, dia tidak hanya terbatas dengan mendapatkan ilmu saja, ilmu keislaman saja, tidak, tapi harus melakukan amalan. Yang dimaksudkan spiritualitas harus sampai pada amalan. Nah, setelah amal baru diharapkan keikhlasan melakukan amal itu. Tiga ini, ilmu, amal, ikhlas. Ya, jadi yang maksud dari Islam tidaklah berhenti sampai memiliki ilmu. Gitu. Baik, Pak. Pemirsa, bincang terima IPTK UIN Sumatera Utara Medan, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara bro. Banyak uraian dari Profesor Didi Santos MPD yang sudah sama-sama kita dengarkan terkait dengan bakal calon rektor UIN Sumatera Utara. Sama-sama kita berdoa siapapun nanti yang akan memimpin UIN, termasuk juga sangat potensial prof kita yang sedang kita wawancarai hari ini,
mudah-mudahan bisa membawa Sumatera Utara ke arah yang lebih baik lagi dari seluruh sisinya, terutama dari sisi keislamannya, begitu ya Prof? Iya, baik Prof, terima kasih banyak Prof atas uraiannya. Kepada seluruh pemirsa Bincang Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan, di mana saja berada, jangan lupa FITK UIN Sumatera Utara Medan memiliki media sosial ya. Ada channel Semangat Tarbiyah, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, dan juga ada IG-nya. Bisa diikutin karena kami selalu update. Setiap minggunya kita mengupdate channel tersebut. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Darlis, undur diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.